Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Kopi Manis 76. Kali ini kita vlog jalan desa di antara desa kita. Di sini keliling jalan desanya melalui desa Lingga Indah yang kita menuju desa Lingga Jati. Di mana desa Lingga Jati kononnya itu desa yang paling tertua ya, sebelum desa Lingga Mekar, Lingga Indah ada ya, karena dahulunya itu masuk ke dalam kewilayahan desa Lingga Jati ya. Adanya pemekaran maka berdirilah desa Lingga Indah, Lingga Sana dan Lingga Mekar. Oke sahabat Kopi Manis 76, melihat suasana di jalan desa ini kita melihat sangat ya, sangat begitu mempesona sekali ya. Kebetulan ini habis turun hujan ya, jadi terasa udaranya juga begitu sejuk ya, dingin dan berkabut ya. Tidak bosan kita bila melintasi jalan ini sambil melihat suasana pedesaan yang menurut saya ini desa yang begitu mempesona ya. Sepanjang jalannya kita melihat banyak sekali keindahan dan pesona alamnya ya. Desa ini berada di kaki Gunung Ciremai ya, tepatnya di wilayah Kecamatan Cilimus di Kabupaten Kuningan. Gunung Ciremai juga tanpa terlihat jelas di sini, dan kita bisa melihat pesona kanan kirinya, pemandangan yang begitu indah. Indah banget ya pesonanya, dan udaranya juga sejuk. Kita nyaman bila malam melintasi jalan di pedesaan di sini. Sahabat Kopi Manis 76, jangan lupa like dan komentarnya dan supportnya, dan juga nyalakan loncengnya agar terus mengikuti perkembangan dan perjalanan dari Kopi Manis 76 yang selalu menampilkan konten-konten tentang pedesaan dan wisata. Pesona Gunung Ciremai memang sangat legendaris sekali ya, selain keindahannya juga fenomena tentang misterinya yang konon Gunung Ciremai dikaitkan dengan sosok legendaris Nini Pelet, dan sehingga kini ya Gunung Ciremai terkenal dengan kemistikannya dan keangkerannya. Wow. Oke sahabat Kopi Manis 76, tetap kita terus menelusuri jalan menuju desa Lingga Jati ya, di mana pesona desa Lingga Jati itu luar biasa sekali. Dan memang desa Lingga Jati salah satu desa yang memiliki peradaban sejarah sejak tahun 1946, di mana di sana pernah terjadi perundingan sejarah, yaitu yang dikenal sebagai perundingan Linggar Jati, sehingga sampai saat ini gedung museumnya juga masih berdiri dan dikenal sebagai Gedung Perundingan Linggar Jati. Sahabat-sahabat Kopi Manis 76, dan saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya, dan tetap semangat selalu bagi yang rindu-rindu dengan desa dan rindu dengan kampung halaman yang lagi di perantauan. Silakan komentarnya ya. Kopi Manis 76,
selalu memberikan yang terbaik dan mohon kritik dan sarannya ya untuk membangun channel Kopi Manis 76, menampilkan dan menayangkan bagi para pencinta wisata, terutama wisata pedesaan. Kita tetap lanjut menyusuri jalan desa yang memang di sini kita melihat nampak sekali keindahan dan pesonanya ya. Pesona yang begitu indah, pesona yang begitu memukau pedesaannya. Jalan desanya juga terasa sunyi ya, sepi banget ya. Walau ada beberapa kendaraan yang lewat, tapi tidak seramai ya di jalan raya. Oke, sahabat-sahabat semua, tetap kita menyusuri daerah-daerah jalan ini ya. Kebetulan hari ini habis turun hujan dan sehingga terasa di kamera juga gambarnya juga agak sedikit redup ya, ini menandakan bahwa masih berkabut serta cuacanya masih mendung ya. Jalan desa di sini memang masih begitu asri alami ya, sehingga kita bisa melihat pemandangan serta pedesaan tampak sekali, perkebunan ya, pertanian warga masyarakat di sepanjang jalan desa Lingga Indah dan Lingga Jati. Oke, sahabat Kopi Manis 76, terima kasih yang sudah setia mengikuti perjalanan saya kali ini, jalan-jalan di desa Lingga Sana, Lingga Ida, dan Lingga Jati. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada sedulur-sedulur yang ada di seluruh Indonesia ya, yang sudah mensupport dan mendukung channel Kopi Manis 76 selama ini ya. Tanpa dukungan sedulur-sedulur KB tidaklah berarti channel Kopi Manis 76 ini ya. Sepanjang jalan desa ini kita bisa menikmati begitu indahnya pesona alamnya pedesaan di Kabupaten Kuningan. Dan kali ini kita akan memasuki desa Lingga Jati ya. Tentunya berbeda dengan desa Lingga Jati. Desa Lingga Jati itu karena memang jalan rayanya cukup ramai, tapi tak tertinggal juga tentang pesonanya, keindahannya. Karena desa Lingga Jati dikenal sebagai desa wisata atau desa segudang wisata. Oke, dan kali ini kita sudah berada di Tugu ya, Tugu, dan ini adalah perempatan Tugu yang mau ke arah Lingga Mekar dan mau ke arah Mandirancan, dan kita lurus ini ke arah Lingga Jati, yaitu segudang wisata berada di daerah sini. Jalannya juga cukup mulus banget ya, dan di sini juga pesona keindahannya begitu terasa. Karena memang desa Lingga Indah ini ya masih asri banget ya, walaupun termasuk wilayah perkotaan, tapi tidak menghilangkan dari keaslian dari desa Lingga Jati ini ya. Sejarah tercatat dalam buku ya, sejarah tercatat di satu catatan yang terpenting tentang sejarah kemerdekaan juga ada di sini ya. Tentunya Lingga Jati ini adalah desa yang begitu memiliki pesona yang sangat luar biasa sekali ya, tentang wisatanya, sejarahnya, dan peradaban sejak zaman dahulu.
Dahulu di sini dikenal sebagai daerah, yaitu daerah perkebunan teh ya, sejak zaman VOC ya. Desa Linggajati dulu dikenal sebagai daerah perkebunan teh yang begitu megah ya, sampai ke daerah Cigugur itu. Dulu Cigugur itu perkebunan teh ya, tapi kini wilayah perkebunan teh itu hanya berada di daerah Cipasung ya, di Kabupaten Kuningan. Tapi sejarah mencatat bahwa perkebunan teh dulu itu di wilayah-wilayah Kuningan itu hampir ya, menyeluruh ya, sampai ke daerah Cigugur. Dan kini perkebunannya sudah tidak ada lagi ya, hanya yang masih tersisa yaitu perkebunan teh Cipasung. Jalan desa di sini ya, Desa Linggajati, banyak sekali ya kita melihat pemandangan villa-villa serta tempat-tempat yang masih kolonial banget ya. Bahkan daerah hotelnya, villanya dan sebagainya, yang kita juga melihat di sini juga terlihat seperti zaman kolonial ya, peninggalan-peninggalan sejarah masih tersisa di Desa Linggajati atau yang dikenal sekarang ini daerah Linggarjati ya. Sahabat Kopi Manis 76, terima kasih yang sudah setia mengikuti perjalanan saya kali ini, vlog jalan-jalan di sepanjang desa yang berada di wilayah Kecamatan Cilimus ya. Kopi Manis 76 mengucapkan terima kasih dan salam support untuk semua. Salam sehat juga, dan saya doakan kalian dalam keadaan sehat-sehat selalu, dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tempat wisata pedesaan lainnya. Jangan lupa like dan subscribe serta nyalakan loncengnya agar terus mengikuti perkembangan dalam episode selanjutnya.
lewat desa Lingga Indah. Lingga Jati sampai ke pojok. Ya, Lingga Jati via Lingga Indah. Kita